mualaf masuk Islam, apakah boleh langsung nikah? Mualaf adalah bahasa Arab dari allafa yu'allifu ta'lifan fahuwa mu'allif wa dhaka mu'allaf, artinya orang yang dihibur, orang yang diberikan sokongan supaya kuat imannya. Ini namanya disebut mu'allaf. Imannya masih goyang-goyang. Yang imannya masih goyang-goyang ini maka disebut mu'allaf namanya. Justru kalau dari kalimat mu'allaf ini bisa jadi muncul di masyarakat ada kalimat dia mu'allaf tapi rajin ibadahnya, getol banget ibadahnya, kalah kita, berarti dia gak paham, dia bukan mu'allaf, kita ini yang ibadahnya angin-anginan, kadang lagi puyeng baru tahajud gitu, kalau tenang kagak. Ini yang model begini namanya mu'allaf namanya. Yang mantep itu ibadahnya namanya bukan mu'allaf lagi. Jangan nempel terus mu'allaf sampai 20 tahun masih mu'allaf juga. Begitu. Nanti Abu Bakar juga mu'allaf, Umar juga mu'allaf. Enggak begitu sebutan mu'allaf. Singkatnya, sebetulnya bukan mu'allaf yang saya mau lurusin. Ada orang baru Islam. Dengan dia Islam itu bolehkah dinikahkan? Begitu. Sebab bisa aja Islamnya udah mantap dia. Begitu. Kalau ditanya begitu, maka syarat untuk menikah itu tentu adalah salah satunya seagama. Maka si mu'allaf ini boleh saja begitu menikah dengan perempuan muslim. Bila kemudian kita ada keraguan-raguan, maka cara mengislamkan kita inilah yang harus benar ditata. Kalau ada orang mau masuk Islam, ditanya begitu, apakah ada pemaksaan atau tidak, atau keinginan hati sendiri, dia jawab keinginan hati sendiri tanpa ada paksaan. Maka bimbinglah kalimat syahadat itu dengan benar. Sudah dibimbing, terangkan sedikit tentang Islam sebagai perbandingan agama dari agama dia sebelumnya dengan Islam. Ini muqaranah bainal adyan. Ini kudu supaya dia bisa paham tentang agama yang sekarang dianut. Bila ini dikerjakan adab-adabnya, maka tak mengapa langsung dinikahkan. Tidak sedikit orang non-muslim masuk Islam, nikah, kalau diterangin begini, Islamnya makin getol dan makin kuat karena sudah mendapat pengajaran. Tidak asal dinikahkan begitu saja begitu. Tapi kalau sekedar dia syahadat, lalu kemudian dia kita nikahkan, nikah sahaja begitu. Kalau kemudian dia kembali lagi kepada agama semula, salah kita kurang menata. Kenapa dia udah Islam gak kita rangkul, hanya kita biarkan begitu saja? Ini adalah kesalahannya di kita. Didik dia, bimbing dia, tanemin dia tentang akidah Islam pelan-pelan. Bila ini ditanemin, itu insya Allah Islamnya mantap. Dalam beberapa praktek mengislamkan orang, kami selalu begitu. Pasti bakal ditanya tentang ini, tentang itu, dan segalanya. Itu mesti begitu. Karena untuk menguatkan akidah mereka, kita enggak mau masuk dalam pikiran kita ini hanya kamuflase aja dia Islam. Buang pikiran itu, sebab hidayah Allah kita enggak faham. Mungkin lewat perempuan ini dia bisa diangkat ke surga. Kenapa enggak positive thinking begitu? Tinggal kita tanemin keraguan itu dengan menanamkan akidah-akidah yang benar meski secara garis besar. Singkatnya secara hukum, boleh saja dia menikah karena dia sudah muslim. Begitu. Dengan syahadat yang benar dan tahu arti dan maknanya. Kurang lebih demikian. Enggak apa-apa. Kita sebagai bapaknya yang perempuan, ajarin dia sesudah Islam ini cara ibadah dengan benar. Itu yang terjadi. Boleh ditanya, kalau tidak khilaf, El Manik namanya,
seorang artis begitu, gitu, itu begitu. Sejarah Islamnya, seingat saya, takut sayanya khilaf, beliau orangnya, itu begitu. Ketika Islam, malah niatnya menarik perempuannya untuk masuk agama sebelumnya, malah dia tambah mantap Islam. Karena penanaman ini yang penting. Jangan dibiarkan begitu saja, kalau enggak bakal acak-acakan. Kurang lebih demikian. Wallahualam.